40 tahun menabur bakti, itulah usia tabika jawatan kebajikan kemajuan masyarakat kemas dalam usaha memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak di negara ini. Meskipun menghadapi persaingan daripada tabika lain, terutama swasta, kemas tetap relevan dan menjadi pilihan utama ibu bapa di luar bandar. Bermula tahun 1971, tadika kemas memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun. Kadar bayaran yang dikenakan antara RM5 hingga RM20 dilihat mampu dibayar oleh golongan berpendapatan rendah yang tinggal di luar bandar. Ia selaras hasrat kerajaan untuk memastikan setiap kanak-kanak di negara ini mendapat pendidikan yang sewajarnya. Malah di bawah bidang keberhasilan utama negara NKRA, kemas diberi tanggungjawab untuk membuka sebanyak 2,500 buah kelas. Ini memberi peluang pekerjaan kepada mereka yang berminat dalam aspek pendidikan awal kanak-kanak. Titik beratkan supaya ini merupakan perkara yang pokok. Kita tak mahu guru yang tidak ada komitmen dia. Kita tidak mahu ada guru yang tidak ada keupayaan dia, dan juga dari segi rohaninya, akhlaknya. Kerana kita tahu bahawa cabaran mendidik anak-anak ini perlu ada kesabaran dia. Kerana kita tahu bahawa ini bukan anak kita, dan mereka akan berhadapan dengan anak-anak yang kerana mereka agak mencabar. Meskipun tadika ini kebanyakan lokasinya berada di luar bandar, namun corak pengajaran dan pembelajarannya mengikut perkembangan semasa, terutama dalam teknologi maklumat. Ia termasuklah mata pelajaran bagi meningkatkan keupayaan membaca, menulis, mengira dan menakul 4M. Kemas juga memberi penekanan kepada penguasaan bahasa Inggeris, matematik dan sains. Jika dilihat kepada kemudahan yang disediakan, ternyata kemas juga tidak ketinggalan jika dibandingkan dengan tadika yang bayarannya jauh lebih mahal. Saya melihat bahawa dalam jangka masa panjang, insyaAllah kemas berupaya bukan hanya menyediakan kelas yang diperlukan, tenaga guru yang ada, peralatan-peralatan, menguasai ilmu contohnya dalam bidang maths and science. Ini merupakan satu target yang saya tekankan dalam jangka masa panjang. Kita nakkan bila anak-anak ini lahirkan dah berada di peringkat 4-5 tahun, masuk nanti bila peringkat rendah, anak-anak ini sudah mempunyai basic ataupun asas yang kuat. Kita lihat daripada pembelajaran secara manual, sekarang menggunakan komputer dengan touchscreen dan sebagainya, dan ini membuatkan anak-anak kita lebih tertarik untuk belajar. Memang ada perubahan dari segi mental lah, sebab apabila kita hantar dia, dia memang belum tahu membaca, belum kenal huruf. Tetapi apabila ni, setakat ni dah 5 bulan, dia dah pandai membaca, menyebut, mengenal. Membaca belum, mengenal, menyebut dan terbalik-terbalik pun tak apalah. Janji dia mengenal, tahu huruf, tahu nombor. Makcik masukkan daripada anak dulu, bapak daripada cucu sekarang. Maknanya dia daripada tak tahu membaca, tak tahu menulis, tak tahu apa semua dah. Jadi pandailah, majulah. Perbezaannya yang keistimewaannya terlalu banyak saya kira. Sebab berbeza dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau sekolah sini mencongkil bakat yang sejak ada pada murid dan juga menimbulkan satu budak. Murid itu menjadikan murid yang lebih dewasa, cepat matang. Yang pasti tadika kemas tetap relevan dalam bidang pendidikan awal negara. Malah ramai individu yang berjaya hari ini mula mengenali huruf dan nombor di tadika ini.